hari ini tanggal 15 Februari, aku lagi di rumah sakit Bali Mandara, aku PCR. Termaku. Nasan, selamat pagi. Hari ini tanggal 16 Februari, hari terakhir aku di Indonesia, dan aku udah siap-siap karena bentar lagi mau berangkat ke bandara, karena flightnya itu dari Bali ke Jakarta, abis itu Jakarta ke Jepang, jadi dua kali flight begitu. Dan outfit aku kayak gini, pakai sweater karena di Jepang tuh dingin, jadi aku pakai yang sweater biar nggak ganti baju lagi gitu. Ini cover aku, teman-teman jangan self vlog ya. Ini promo channel sendiri. Karena aku belum pakai baju karena dia masih lari-lari. Pakai tas yang aku bawa ke kabin dan ini yang di bagasi. Minasan, konnichiwa. Sekarang sudah sampai di Bandara Ngurah Rai yang domestik. Masih lama sih buat berangkat, cuma ya lebih baik menunggu daripada ketinggalan. Udah masuk ke dalam counter check-in karena di luar udah panas banget, kasihan anakku. Haru belum naik pesawat aja dia udah pakai headset, guys, dasar narsis. Haru, sini duduk, suat teh. Ini pertama kalinya aku flight domestik Bali, karena kan biasanya sebelum corona itu flight internasional ke Jepang itu udah ada dari Bali ke Jepang. Jadi nanti aku sampai di Jepang tuh di Bandara Haneda, Jepang, bukan Kansai. Padahal rumahku di Kansai kan, di Osaka. Itu karena pintu masuk ke Jepang tuh cuma satu, sama kayak Indonesia. Pintu masuknya di Haneda. Jadi agak ribet sih teman-teman pulang kampungnya kali ini. Nani? Dostan? Sukeru no? Oh, kakkui. Kakkui ne. Konnichiwa te. Mau lihat barong? Ada barong. Barong aru yo atoko. Haru maku sukarete nai na, suatte. Suatte. Ayo. Masoko ada barong, do suru? Wakaran mama, kuai. Tolong aru. Ada barong. Berani aru? Berani? Kuaku nai? Kuaku nai no, sugoi ne. Mama kuai yo. Kuai ya soko. Tolong mama. Tolong aru. Kang, kita baru selesai check-in. Karena mau makan dulu, karena masih lama juga. Ternyata domestik di Bali bagus ya. Maksudnya di sini tuh juga ininya masih buka-buka, kayak toko bajunya, kayak restorannya pada buka semua. Oh, isi. Enak. Gak tau nih enak kenapa ya. Nah, ini aku masak nasi goreng karena bocil ini sepertinya sudah marah ya, udah lapar. Nah, balik itu. Kenapa? Nani? Barong mana yo? Nasi gorengnya enak banget. Kalau nyampe di Jepang itu
Jakarta kan nggak bisa setiap hari. Kalaupun beli bahan makanan tuh mahal sekali di Jepang. Jadi mau puas-puasin dulu makan makanan ini. Karena aku nasi goreng sih. Minasang, kita udah selesai makan, mau jalan-jalan, sampo-sampo dulu. Toko-tokonya lumayan udah pada buka semua. Kita, jadi gate aku gate 1C, mau cari gate dulu. Oh, isiso. Tuh, teman-teman udah banyak buka toko-tokonya. Oh, isiso. Sandwich mark. Oh. Wow. Haruma-kun. Haruma. Haruma-kun. Tuh. Banyak banget toko-tokonya pada buka, guys. Banyak banget. Domestiknya bagus-bagus, bersih juga, teman-teman. Top deh domestik Bali. Banyak restoran. Pokoknya tadi juga baju-baju buka. Banyak banget. Kita duduk aja ya, sepertinya anakku udah capek. Itu banyak oleh-oleh juga, lumayan rame sih. Satu C. Jadi 1C nya belok. Masih jauh ya guys. Haruma, ada snack Jepang. Harumaku ada bir papa ini ya, snack Jepang. Di Jepang nih, nggak nyangka ada di sini. Aku kawaii ini Haru, dia tuh kawaii omocha, kawaii. Ah, lihat taruh sini kan, nih. Oh, sugoi. Kita lagi nyari gate 1C. Tapi aku belum ketemu di mana gate 1C-nya. Kita cari dulu ya. Ini kayaknya rumah emis banget deh. Haridame yo. Sini, koko. Mau lihat taru? Kita masih mencari. Permisi, gate 1C-nya di mana ya? Di paling ujung ya. Oh, paling ujung. Terima kasih. Ah, paling ujung katanya, guys. Ujung banget gate 1C-nya. Gate 1. 1B, 1C. Sepi banget. Kenapa yang gate-nya Garuda sepi banget ya? Di ujung banget. Satu bena. Itu di Harumaho 1B 1C lurus. Lurus. Maaf ya teman-teman. Kalau seandainya hasil videonya ini agak geter-geter. Soalnya aku bawa anak, bawa minuman, bawa tas, jadi agak berat gitu buat kamera. Maaf ya kalau hasilnya tuh kameranya geter-geter. Kita udah dalam pesawat, jadi kita mau berangkat ke Jakarta. Teman-teman, pesawatnya udah berjalan, kita
Selamat tinggal Bali. Pastinya kembali lagi ke Bali ya, karena mengalami silakan simpan bagasi Anda di kompartemen atas atau di bawah kursi di depan Anda. Pastikan bagasi Anda tidak menghalangi pintu keluar dan lorong kalian. Bye bye Bali. Bye bye. Untuk mengumpulkan pelampung, tarik tali ini sesaat sebelum meninggalkan pesawat. Atau, gembungkan pelampung dengan meniup pipa ini. Cabut penyumbat baterai untuk menyalakan lampu darurat. Lampu akan menyala secara otomatis di dalam air. Untuk menarik perhatian, tiup peluit ini. Bacakan untuk petunjuk keselamatan yang ada di depan atau di samping.